Tahukah kalian bahwa semua yang terlihat oleh mata tidak 100% akan mewakili keseluruhannya? Butuh pemahaman agar tidak salah mengartikannya. Tampak luar memang buruk, tapi keburukan itu akan hilang seiring dengan mengelupasnya kulit yang membungkusnya. Oh ya, namaku Singkong. Hari-hari aku lewati dengan menusuri jalan panjang ini, jalan yang penuh dengan kerikil dan batu, yang mungkin akan membuatmu terjatuh. Coba lihat dong, ada si culun tuh, ada culun. Hei, culun. Bagi-bagi enak ya ngerjain dia ya. Yuk, cari. Ya, walaupun kadang memaksaku untuk sedikit berlari. Hidup itu seperti roda yang sedang berputar. Kadang dapat di atas, terkadang pula dapat di bawah. Hanya mungkin saat kita ada di atas, bukan berarti kita tidak peduli dengan keadaan di bawah. Karena suatu saat nanti kita akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Seperti tangga ini mungkin butuh tahapan untuk mencapai lantai selanjutnya. Entah itu naik ataupun turun, tetap ada perjalanan, tetap ada usaha, walaupun terkadang justru kekacauan yang terjadi. Hari berganti, tapi jalan ini tetap berkerikil dan berbatu. Thank you.
saat semua tertawa, aku hanya bisa diam, terasik dari euforia. Aku tidak seperti yang mereka pikirkan. Sekaligus membelalakan mata mereka dengan satu kata bermakna inovasi, satu kata bermakna solusi, dan satu kata bermakna perubahan. Ya, tanpa kalian sadari, aku istimewa. Ini hanya cari kertas. Bukan. Aku percaya ada semangat bagai besar di dalamnya. Aku kumpulkan, aku ukir agar abadi, agar tak satupun kebahagiaan itu berkurang. Dan aku kembalikan kepada dia yang memberiku kepercayaan dengan ketulusan sebagaimana yang dia berikan untukku. Menyenangkan diri di bahuku.
seperti saat batu itu menjatuhkanmu, kamu harus membuang batu itu. Tapi kamu bisa mengambilnya. Dan menempatkan posisi yang tepat. Jalan ini memang dipenuhi batu dan kerikil, tapi bukankah batu-batu itu yang membuat kita untuk tetap tegak berdiri? Di setiap jalan pasti akan ada akhir. Tahukah kalian akhir dari jalan yang kalian tempuh?